update rumah gimana kak? Update donasi? Update donasi gak ada donasi lagi. Donasi kan sudah saya tutup. Berarti rumah udah dibeli? Rumah sudah terbeli. Rumah sudah terbeli, sudah terrenovasi. Mungkin kalau dicek sekarang sudah kitchen set, kemarin sudah ada yang mendesain. Rencana sudah ada pembuatan kitchen set. Ini pembuatan rumah aja sudah habis, renovasi sudah habis sampai 100 juta. Masalah tuh semua orang-orang yang mencari-cari masalah, mencari-cari kesalahan aja yang membuat jadi masalah. Kak, terakhir mungkin untuk kasus yang berlarut-larut panjang, benang kusut yang belum terurai sampai sekarang, gimana kak harapan depan gitu untuk kasus ini, permasalahan ini? Ini permasalahan Dodi dan Pak Haji. Harapannya semuanya pengen baik-baik aja, pengen jalan, jangan sampai depannya jadi gak ada masalah terus. Kedepannya pengen dua-dua kakeknya akur, keduanya kakeknya galak. Pengen salah satu, ayo dong. Dibilang sadar sih ya pasti ya, bahasanya sadar, tapi bukan sadar 100% kesalahannya Pak Dodi. Pasti bisikan dari orang kanan kiri yang mendorong memaksa Pak Dodi untuk menjadi seperti ini itu banyak. Pak Dodi kayak layangan, bingung dengan posisi seperti ini. Dibilang orang kanan dia ikut kanan, dibilang orang kiri dia coba ikut. Harusnya punya pendirian, harus berpikir ke depan nih, kira-kira bagus enggak, kira-kira bermasalah enggak, akan jadi bumerang enggak buat saya dan keluarga, baik enggak untuk anak-anak saya ke depannya nanti, untuk cucu saya. Terlalu gampang memutuskan keputusan sehingga menjadi seperti ini tuh. Dua-duanya layak menjadi kakeknya enggak, insya Allah. Kak, terus terkait postingan yang Kak Ica panjang lebar di Instastory itu apa ya Kak maksudnya? Yang waktu kapan itu? Oh iya dong, saya kan menjelaskan bahwa betul benar, kan itu kan dari storyan pihak sana. Kok kenapa? Kok kakeknya gini-gini? Jangan gitu dong. Saya menjelaskan betul, iya benar kakeknya, tapi alangkah lebih baiknya kalau caranya jangan seperti ini. Jangan lupa loh, kita sedang ada masalah, diselesaikan dulu masalahnya. Jangan seakan-akan saya lagi berantem sama orang, tiba-tiba ketemu, hai bestie, itu kan gak lucu gitu. Saya kayak, pasti kan, Beb, aku minta maaf ya Beb, kemarin aku udah kayak gini. Begitu enak, tenang, kita maju satu langkah lagi untuk urusan yang lain gitu. Oke kak, satu kak dari saya yang terakhir kak. Katanya rumah kan sempat dijaga keamanannya sama pihak kepolisian, kemarin kamu mendapatkan kita. Iya bagus. Bagus dong, karena pastinya saya sendiri kalau merasakan itu pasti ada ketidaknyamanan di dalam rumah. Bahkan kemarin Gala sempat saya tawarin, udah di apartemen saya aja deh karena lebih safety, semua pengamanan security kan penuh gitu. Akhirnya papa tetap gak apa-apa di rumah. Oke.